Setiap kali musim durian berlaku di Malaysia dan pastinya kita akan sedaya upaya untuk mendapatkan buah tersebut. Tetapi masalah utama adalah secara tiba-tiba harga durian terus melonjak naik sedangkan semua durian pada ketika ini dijual menerusi timbangan bersama-sama kulit buah sedangkan isinya kadang-kadang mendukacitakan. Kalau anda merasakan durian di Malaysia terlalu mahal dan hanya untuk kelas atasan anda perlu pergi ke Jepun kerana harga buah-buahan di Jepun memang cukup mahal. Sebagai contoh, jika mahu membeli sebiji tembikai anda perlu membayar $200. Untuk mempelampula anda perlu membayar sekitar $5,000. Sememangnya harga buah di Jepun boleh dianggap gila dan hanya orang kaya sahaja boleh membelinya. Persoalannya sekarang kenapa buah-buahan dianggap sebagai makanan orang kaya di Jepun? Di sini, kami akan senaraikan 3 sebab buah-buahan dianggap makanan orang kaya di Jepun yang mungkin anda tak tahu. Teruskan menonton dan sebelum itu, jangan lupa ikuti channel kami. Alasan yang pertama adalah kualiti. Buah-buahan menjadi mahal kerana usaha para petani yang bertukus lumus dalam menghasilkan buah berkualiti tinggi. Bagi masyarakat Jepun, menyediakan yang terbaik adalah kewajipan bagi mereka. Oleh sebab itu, petani-petani ini akan menyediakan satu ladang yang khusus agar buah-buahan mereka dapat membesar dengan sempurna. Sebagai contoh, petani telah menghasilkan white jewel strawberry dengan cara tersendiri sehingga kelihatan sangat berbeza dengan strawberry biasa. Istimewanya white jewel strawberry ini memiliki saiznya lebih besar serta memiliki kulit berwarna putih dengan biji berwarna kemerah-merahan. Bagi mendapatkan buah sedemikian rupa, para petani perlu memastikan strawberry membesar tanpa cahaya matahari. Selain itu, penanaman buah tembikai di Jepun juga lain daripada penanaman biasa. Buah tembikai itu akan ditanam di dalam rumah hijau dengan kawalan suhu yang konsisten. Malah buah tembikai di Jepun boleh dibentuk mengikut apa yang petani mahukan. Kesemua peralatan, masa dan tenaga yang diberikan oleh petani sememangnya memakan kos yang tinggi. Oleh sebab itu harga buah di Jepun sangat mahal. Sebab kedua adalah lambang kekayaan. Seterusnya adalah budaya memberikan hadiah berupa buah yang berkualiti tinggi menjadi lambang status kekayaan seseorang di Jepun. Budaya ini dikatakan bermula pada abad ke-15 apabila para samurai memberikan buah berkualiti tinggi kepada shogun sebagai tanda kesetiaan dan hormat. Para petani nampak minat orang kaya pada masa ini dan mereka telah memfokuskan diri menanam buah berkualiti tinggi biarpun berdepan kos yang agak mahal. Tahun demi tahun budaya ini berkekalan dan berlaku sedikit transformasi. Pada hari ini buah menjadi hadiah paling berharga yang akan diberikan oleh majikan sebagai tanda penghargaan kepada pekerjanya. Situasi tersebut membuatkan harganya terus meningkat disebabkan mentaliti rakyat yang beranggapan buah-buahan adalah barang berharga. Seterusnya adalah alasan ketiga iaitu 4 musim. Di samping itu, buah-buahan menjadi sangat mahal adalah kerana Jepun merupakan negara yang mengalami 4 musim. Bermakna terdapat beberapa spesies buah hanya mampu hidup di musim yang tertentu sahaja. Sebagai contoh, tembikai boleh didapati ketika musim panas manakala strawberry dan apple pula boleh didapati ketika musim sejuk. Pada kebiasaannya, buah-buahan tersebut akan hampir habis apabila memasuki musim baru. Sementara menunggu musim yang sepatutnya buah-buahan akan dijual dengan harga sangat mahal di seluruh Jepun disebabkan permintaan begitu tinggi. Sebagai kesimpulannya, bersyukurlah kerana buah-buahan tempatan di negara kita belum cukup mahal berbanding Jepun. Kalau ada yang mahal sekalipun, kita ada pilihan sama ada mahu membeli ataupun abaikan sahaja atau memilih ke buah seterusnya. Jangan sesekali salahkan peniaga ataupun pasaran kerana kita perlu kawal apa yang kita boleh kawal. Sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ikuti channel ini dan anda amat dihargai.